Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi ya, teman-teman semua. Saya masih membahas tentang pemakai produk 100% ya. Nah, ini bukan berarti 100% produk NASA Anda pakai semua, tentu tidak kan. Tetapi produk-produk yang sekiranya Anda pakai sehari-hari, yang selama ini sudah Anda beli di toko lain, itulah yang harus Anda ganti. Memang kalau dihitung-hitung, wah kok masih mahal di tempat NASA ya? Ya kalau kita ngomong tentang itu kan kita juga harus melihat kualitasnya. Jadi istilahnya apa ya? Anda itu kalah membeli tapi menang memakai. Pertama itu. Yang kedua, yang mungkin pernah saya sampaikan di YouTube saya ya. Sekarang kan Anda kalau mandi pakai sabun, keramas pakai sampo, dan selama Anda belum bergabung di NASA, kan tentu kan Anda membeli produk-produk itu di toko-toko. Nah, pertanyaan saya, coba Anda tumpuk aja itu. Selama hidup Anda sabun itu ada berapa meter itu? Bungkus sabun yang sudah Anda pakai. Pertanyaan saya adalah, apakah produk-produk itu membuat Anda memiliki akses untuk meningkatkan plafon rezeki Anda? Nah, itu yang paling penting di situ. Nah, dan apa yang Anda lakukan itu akan diduplikasi oleh jaringan Anda. Anda harus memiliki rasa kebanggaan menggunakan produk-produk dari usaha Anda sendiri. Itu poinnya. Dan tentu saja ketika Anda membicarakan produk itu kepada orang lain, Anda tidak berbohong. Karena apa? Anda memang sudah menggunakan sendiri. Anda bisa cerita tentang pengalaman Anda, bagaimana kualitas produknya. Saya kira apa saja, Anda yang suka tanaman silakan coba pupuknya sambil Anda belajar dosisnya berapa. Kalau perlu itu bisa Anda shooting, bisa Anda foto dari tahapan ke tahapan, dari satu bulan ke minggu satu, ke minggu kedua, minggu keempat sampai panen. Itu Anda punya aset digital, Anda bisa dokumentasikan, dan itu akan membuat cerita Anda itu sangat hidup. Apalagi di situ Anda videokan, Anda ada di situ. Nah, itulah teman-teman semuanya, karena kita ini menjalankan bisnis dengan konsep duplikasi, maka yang salah akan diduplikasi. Bahkan yang salah akan diduplikasi 10 kali, yang benar mungkin hanya diduplikasi 1 kali. Jadi berhati-hatilah ketika teman-teman membangun sebuah bisnis yang memiliki pondasi membangun duplikasi. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi teman-teman semuanya. Selamat menggunakan produk-produk NASA, selamat memilih mana yang Anda butuhkan. Banggalah dengan produk dari perusahaan Anda sendiri. Banggalah dengan produk dari produk yang akan memberikan masa depan kepada Anda yang lebih cerah. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.